Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Silo Eli TV. Gimana kabarnya teman-teman YouTuber semuanya? Saya doakan sehat walafiat, dan saya juga sehat. Amin. Silo Eli TV ingin berbagi cara untuk menghapus buku catatan. Oke, langsung saja. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share ke sosial media yang Anda sayangi, dan di komen ya. Buka dulu di buku catatan. Kali ini ada catatan cek pulsa, terus record, cek kuota, terus ada 100, ada mode, ada parodi, ada riset. Nah, catatan ini supaya terhapus dan bersih, mengurangi memori, mengurangi kapasitas memori yang semakin kecil ya teman-teman. Solusinya seperti ini, dihapus satu persatu. Nah, cek pulsa. Hai semuanya, di video kali ini aku mau kasih tahu. Nah, ini dihapus saja. Hapus memo ini. Oke, sudah terhapus. Cara yang kedua, ini cukup mudah teman-teman. Di pojok kanan atas ada menu edit. Bisa dilihat kalau dicentang semua seperti ini. Untuk menghapus ada kolom di paling bawah. Diklik saja hapus 6 memo. Hapus dan catatan bersih. Ini untuk membantu memori tambahan ya teman-teman, kalau di buku catatan terlalu banyak. Dan untuk menambahkan catatan baru, buka catatan. Di sini ada plus, klik saja, terus kita salin atau tempel. Oke, cukup mudah dan diselesaikan. Nah, begini cara-caranya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa mencobanya sendiri. Terima kasih.